Hello guys, welcome back to my channel. For the semua rakan channelku, hai nama aku Tasha. For the salam rakan channelku, welcome back to you. So hari ini as a title aku nak buat Shopee haul. Ya Allah. So here the parcel. Oh banyak gila weh. Aku shopping dalam 12 slot macam tu satu baju. Tersilap aku lah. Tapi total dia dalam 13-14 barang. Memang banyak gila. Aku habis almost RM300 dekat kedai ni. So without further ado, let's jump into our haul. Banyak gila weh, 13. Shopper Raya. Orang shopping raya, orang shopping baju raya kan. Seluar, kasut semua. Tapi aku shopping seluar je. Seluar 13. Risau. So first parcel for today. Baru ni semua seluar ni aku dah cuba. Memang dia duduk dalam plastik nampak cantik. Lagi sebenarnya aku dah cuba. Sebab aku nak bagi review terus. Aku tak mau nanti aku cakap elok. Lepas tu sekarang aku dah fed up. Apa tahu tadi masa aku tak buat video tak ada bunyi apa-apa pun. Tak siapa kerja pun. Tapi sekarang ada orang kerja bila aku nak buat video. I'm okay guys. Macam aku cakap, semua seluar ni aku dah cuba, aku dah try sebab aku tak mau bagi review. Aku cakap elok, tiba-tiba aku beli nanti tak elok lah, Zara lah whatever. So aku try dulu everything, baru aku bagi review. Ha, bukan barulah, sekarang lah aku nak bagi review dekat apa semua, okay? So first we have this seluar flare, apa namanya, flare pants. Sumpah cantik gila nak mampus guys. Cantik! So basically dia macam ni, bawah dia kembang, cutting ada benda pun masuk mata aku. Dia cutting bokat tau. Nampak? Cutting bokat. Atas dia high waist. Okay, this one aku ambil size M sebab size S sold out, aku ambil size M. Size M pun okay je, labu dia dengan aku okay. Kalau hampa tinggi 160 ke bawah aku tak cadangkan sebab dia macam labu gila. Dia memang untuk orang yang tinggi 160 ke atas lah kesimpulan dia. Ha. So dia macam ni nampak. Dia material, orang panggil ni flare. Flare ke apa tak, aku tak sure aku sebut betul ke tak. Tapi orang sebut flare pants lah. Ha, dia ada macam ni. Ha, and dia stretchable. Seluar ni semua aku suka, cutting dia aku suka, dia punya high waist aku suka, material dia suka. Tapi yang aku tak suka ialah seluar ni jarang. Dia taklah jarang sangat. Tapi, hai tapi pula lalu. Tadi bunyi bising, lepas bunyi bising bunyi ayam, bunyi ayam bunyi kereta api pula. Aku fed up. Cumanya seluar ni jarang. Bila aku pakai apa tu seluar dalam, ha, akan nampaklah line macam tu. So kalau aku nak beli seluar ni, hampa better pakai baju yang labu pada buntut. Ha, labu dia bawah pada buntut. Ha, so tak seksi lah. Tapi cantik gila nak mampus. Aku suka. Nampak tak? Saya cuba dia macam mana. Nampak tak? Next item, we have this pants. Ooh, this is my favorite. Kain cotton. Yang ni aku ambil size S sebab size S memang okey dah lah. Aku tengok ukuran dia. Dekat kedai Lovito ni apa just ambil size biasa. Kalau apa selalu pakai size S, ambil size S. Kalau pakai size M, ambil size M. Ha, macam tu lah. This one memang tak jarang langsung and aku suka gila kain cotton. Bila aku pakai dia akan terletak elok je. Dah aku fed up. Okay, jom kita sambung balik. Sekejap, saya just lampu. Sebab sekarang dah malam, nak dekat malam. Bawah dia macam ni. Sekarang aku suka pakai seluar yang macam ni sebab dia nampak cantik and nampak kurus and nampak style. Aku nak try semua jenis seluar yang orang cuba. Ha, tapi cantik gila nak mampus. Warna dia sumpah cantik gila. I love this one. Next item for today. Semua item yang hampa beli dekat sini akan dapat dalam ziplock bag macam ni tau. So don't worry. Oh, this one also flare pants in black. Can you guys see that? Sekejap, aku tengah fokus. This one in black color. Yang ni yang specialnya dia memang cutting bokat juga tapi dia ada terbelah kat bawah ni. Bila aku pakai tu dapat cantik gila dengan kaki. Aku pakai dia memang muat-muat. Pinggang semua okey. Everything okey. Cutting okey. Jahitan okey. Semua okey. Kain okey. Cuma dia jarang sikit. Ha. Kalau hampa kena tahu kalau slot flare
pants memang jarang. Ha, memang jarang. Aku tak sure kalau flare pants dekat kedai luar macam mana. Tapi setahu aku memang dia jarang. Akan nampak bentuk spender macam tu lah. Apa kena pakai baju labuh bawah pada bontot. This one aku ambil size S. Size S. Okay. Next item. Oh my god, this is so pretty. Woo. Yang ni jenis kain apa tu? Kain apa ni weh? This one kain 95% polyester and 5% elastic. Nah, dia macam kain macam ni, nampak tak? Tak reti nak bagi tahu dia jenis kain apa. This one aku ambil size S. Pinggang dia okay, everything okay. Labu dia okay and dia cutting bokai. Kalau apa nak tahu, aku memang suka pakai seluar cutting bokai. Ha, yang penting dia longgar. Kalau dia ketat pun dia bokai, faham tak? Dia kenapa kaki hampa kurus and cantik gila nak mampus. Ha, sekarang aku memang suka pakai seluar yang bercorak. Sebab dia nampak macam cantik. Kau faham tak cantik? Dia macam ni lah basically. Dia just high waist, bokai and cantik. Ni okey je. Semua yang aku cakap okey ni memang okey untuk tinggi aku 160, berat 45. Next item we have this. Oh, kosong macam ceroh sangat ni. Cuma kau dah. Material dia. Material dia macam kertas. Aku tak selamat. Ya Allah, ayam ni aku tampak kepala dia bengong. So this one aku ambil size S. Yang ni kering dia macam tu, nampak? Aku panggil ni kering retah. Dia bukanlah teruk sangat, cuma dia macam kering yang macam kering retah. Faham tak? Macam ni. Ha, gitu. Corak dia, design dia, warna dia semua cantik gila nak mampus. Yang ni cutting straight cut. Dia jarang juga. Sebab dia material macam material yang macam plastik. Ke plastik? Macam ni. Orang tak reti nak beritahu dia material apa, tapi dia material yang macam tu. Apa kena pakai something lah, slot fit or slot pendek ataupun kena pakai baju labu. Pinggang semua okey. Ha, sebab tu aku cakap apa ambil size yang biasa aku pakai je. Kalau contohlah hang pakai size S lah, macam aku pakai size S. Kalau ada certain slot yang aku ambil size M, pinggang aku dah jadi besar gila dah. Dah tak boleh nak. Aku akan jual je slot tu. Ha, sebab tu aku kena beli size S. Ada yang certain dekat Lovito ni size M, size S boleh pakai, ada yang tak boleh pakai sebab memang dia buat pinggan dia besar. Ha, macam tu. The next item. Ooh, this so pretty. This one kain ni aku suka, seluar yang jenis macam ni, apa panggil ni, jogger eh. Seluar yang macam ni semua material dia best gila nak mampus. Kain dia super duper lembut. Aku tak tahu kenapa ayam ni nak bising dekat depan bilik aku. Aku tak faham apa masalah ayam ni. Aku nak marah tapi kena sabar sebab puasa. Nak marah tapi kena sabar sebab puasa. Faham ke tak faham? So macam biasa, yang ni aku ambil size S. Yang ni dia nak cakap jarang, dia taklah jarang sangat. Tapi dia jarang juga, faham tak? Apa kena pakai something juga kat dalam untuk safety ya. Sebab kain dia jenis kain lembut tau. Jenis kain, kain melekat, kain jenis ikut kaki. Dia jenis lembut. Apa boleh, aku tak tahu lah. Kalau aku pakai memang best gila dia punya material. Nak buat tidur best, nak buat OOTD pun best. Dia dah pinggang getah. Lepas tu dia ada tali. So, apa boleh adjust lah kalau pinggang tu still besar kan. Walaupun dia pakai getah tapi still besar, apa boleh adjust guna tali. I love this pant. And dia cantik gila nak mampus. Next item, we have this. Yang ni ya Allah, oh my god. Masa haul aku yang lepas, kalau hampa ada tengok haul aku yang lepas dekat Lovito ni, aku ada beli selok satu petak-petak warna hijau. That one, aku macam tak pakai keluar. Aku memang pakai buat tidur. Memang super duper selesa buat pakai tidur. Sebab dia macam selesa lah. Tapi kalau nak pakai keluar, no. Big no. Sebab dia macam jarang. Dia macam material tak sesuai sangat lah buat OOTD yang macam tu. But this one is kinda super duper cantik. Dia nak mampus. Tebal. Pinggang dia cantik. High waist dia cantik. And dia ada pocket. This one aku ambil size S. Memang kain dia cantik weh. Kain dia tebal and memang cantik gila. Dia cutting straight cut. Dia cutting straight cut macam ni. I love this one so much.
Ni memang paling favorite ah. Yang ni memang cepat sold out. So hampa kalau tengok tu ada stok, hampa kena beli cepat-cepat. Kalau tidak memang sold out lah. Next item, Ziploc ni biar hampa simpan. Sebab function tu boleh simpan kasut lah macam-macam. This is my favorite too. Cantik. Yang ni super cantik gila weh. Tapi dia labuh gila nak mampus. Bayangkan aku tinggi 160 pun dah labuh gila. Kalau hampa bawah pada 160 tak payah belilah. Okay. Aku surely kalau hampa rajin nak pergi potong ataupun nak pergi otor, okey lah. So pinggang dia getah sebab dia tak zara langsung and super duper selesa. Kain dia lembut. Dia macam cotton yang lembut. Mau faham tak? Aku tak tahu dia kain apa. Tapi dia cotton yang lembut. And dia ada adjustable tali juga. Apa boleh ikat tali ni, boleh ikut saiz pinggang apa. Even dia saiz S, kot-kot dia besar lagi dengan apa. Siapa boleh lah adjust guna tali ni. Okay. Weh, dia cutting straight cut. Dia memang muslimah friendly guys. Yang ni memang cantik and hampa semua memang wajib beli sebab ya Allah. Nampak tak? Cutting dia memang besar tau. Memang dia memang jenis loose tapi bila pakai tu cantik. Faham tak? Cantik gila. So wajib beli. Okay. Next item. This one sama jenis material dengan yang warna hitam aku pernah beli. Macam ni. Aku dah beli warna hitam. Aku dah tengok dekat Instagram aku. Aku ada OOTD. So this one aku beli colour green. Jenis dam-dam macam ni. Sebab aku memang suka benda yang berkotak-kotak macam ni. Apa nampak kau? Kau cerah. Ya Allah. Sat. Wait a minute. So dia macam tu. Nampak? This one aku ambil size S. Pinggang dia nak cakap kecil sangat tak. Dia a bit besar. Pinggang S dia macam pinggang M. Ataupun L. Macam tu. Dia besar lah. Dia londeh kat aku. Aku suka selok kat Lovita ni sebab semuanya labuh. Tak tahu lah, aku ni tak ada tinggi sangat. 160 tak tinggi sangat sebenarnya. Tapi susah nak cari selok. Dekat apa? Dekat Shopee majoriti selok dia pendek. Atau pada buku lali aku tak suka. Aku suka selok lebih pada buku lali. Baru nampak cantik. So I love this one. Ni kalau hampa pakai saiz M, beli je saiz S. Sebab pinggan dia besar. Dia cantik. Kali dia cantik dia nak mampus. Aku beli selok tu aku nak pairkan dengan this one. The one and only baju yang aku beli kat sini. Ni vest. Bila tu warna green. Look at that. Aku suka gila vest dekat Lovito. Sebab material dia semua cantik. Kain dia lembut, super duper comfy. Kan apa pakai dekat tengah panas pun okey je. Faham tak? Okey je pakai banyak-banyak lapis. Tengkok dia V. Then bawah dia macam ni. Cantik gila nak mampus. This one dia memang one size only. Wih, cantik gila weh. Tolonglah beli. Semua vest kat sini cantik. Sumpah cantik. Another green pants for today. Oh my god. This one lah aku berebut tau. Dengar orang asyik soal. Lepas tu ada size pun tinggal size M je. Sebab size S dia sold out. Aku macam disebabkan aku nak sangat, aku pun beli je lah. Faham tak? Benda-benda tu cantik. Tapi tak ada size, kita beli je. Nanti kita fikir apa kita nak buat. So dia macam tak boleh fokus ha. Okay. Nampak tak? This one material dia jarang. Tapi taklah jarang sangat. Ampun kena pakai something lah untuk safety kan. Pakai je something kat dalam. Cutting straight cut. And then pinggang dia pinggang getah separuh. Depan macam ni. Yang ni memang okay dengan aku. Memang ngam-ngam dengan pinggang aku. I love this one. And dia cantik. So yang ni kalau ada stock tu silalah gerak cepat-cepat. Sebab dia memang laju gila sold out. Second last item for today. Oh my god. This is my favorite too. Yang ni design dia memang aku suka gila. Sumpah cantik gila. Warna dia cantik. Tapi material dia sama macam material tadi. Dia macam material kertas. Aku tak sure lah apa nama material dia. Tapi material dia macam ni memang terletak. Dia memang cantik terletak dekat apa dekat badan. Cumanya dia jarang. Faham tak? Apa kena pakai surat pelik ataupun surat fit kat dalam untuk mengelakkan berlaku sesuatu. Faham ke tidak? Pinggang dia semua okey. High waist dia okey. Pocket dia okey. Everything semua okey. Dia ada zip nampak. Okey. Semua okey lah. Dia cutting straight cut.
Nampak tak kati dia straight cut. And dia cantik gila sila beli this one. I love this one too. And ni pun cepat sold out. Kalau dah ada stock, beli je. Tak payah pick up, beli je. Dia memanglah material dia macam ni. Tapi okey lah dengan harga dia yang murah. Faham ke tak faham? So last item for today. Ya Allah banyak gila weh. Aku tak tahu lah video ni berapa minit. Dengan segala kekacauan di dunia ini. Last item, this is my favorite. Also jogger pants. Aku panggil ni jogger pants tak? Aku tak tahu nama dia apa. Okay, bawah dia macam ni. Dia punya pinggang memang fully getah. This one aku ambil size M. Sebab size S dia dah sold out. Size M dia pun okay je untuk orang yang pakai size S. Sebab pinggang dia memang okay. Okay, serius okay. Pocket dia okay. Material dia macam ni. Nampak? Tak jarang langsung babe. Tak jarang langsung. Pasal bila pakai memang terletak elok dekat kaki. I love this one. And dia juga ada tali. So bolehlah adjust kalau aku ambil size M pun. Faham tak? Ha, kita kena bijak. Faham? Ha. Tapi dia memang cantik lah. This one kalau design macam ni ada warna lain memang aku akan grab. Sebab dia macam dah tak payah iron. Lepas tu cantik bila pakai kat kaki. Lepas tu tak jarang. Dia selalum and then siap. Ah, cantik tau. Cinta. So that's all for my haul for today. Banyak gila nak mampus weh. Aku memang beli dekat satu kedai je, Lovito. Kalau apa nak beli, apa boleh lah beli. Dia dekat Shopee je and harga dia affordable gila. Dia bukan ada seluar je. Dia ada baju seluar, pakaian sukan, pakaian dalam, dress dia ada. Semua dia ada kat satu kedai, ada everything. Siapa boleh beli dekat kedai ni. And kalau apa nak beli, boleh guna kod aku Lovishop. Ha, aku tak tahu lah sebut dia macam mana, tapi apa boleh tengok dekat sini. Kalau hangpa tak tahu macam mana cara nak claim voucher code ni, hangpa boleh tengok dekat previous video aku. Aku letak dekat sini. Boleh tekan ataupun hangpa boleh scroll je dekat aku punya YouTube. Ada aku ajak cara untuk claim voucher code dekat Lovito ni. So jangan lupa subscribe my YouTube channel and follow my Instagram untuk tengok all the OOTD thing dengan menggunakan pakaian-pakaian aku beli dekat Lovito. So see you guys in my next video. Thank you so for watching. Bye. Lots of love. Mwah.